Kami olongmu, marhite pangaramotiommu, di diri nami marsada-sada salut paparani opunami raja sitanggang buru bere bebere. Apalah di poronginon neng mulen nami ma rapat posrohan nami ramotammu tuturammu pakateon namion asanggiat boi satu nama nonon kesimpulan hadapan anak yang siulan nami di nama nurusun dengan pembangunan tubuh nami Raja Sitanggang. Tuhan, hamba satai madiri nami tuho, diri nami saluhut peparan yapung nami Raja Sitanggang, boru bere bebere, asa homa totong nama ngaramuti hami. Nadi di luar nadau, nadi perserakan dong nami domba sobit, asa boy hami di bagasan las niroha, di bagasan nasihatun lau manurusun nakana uli nadenggan opartu namuniroham, nagabe perbuwe ni ngulu nami, perbuwe ni hamorsion nami, perbuwe ni kharjadaun nami. Tong upasatai madiri nami tuho, asa ramoti tuturi hami, marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Di bagasan Amin. keluarga madotan, berbadia. Amin. Jadi mau lihat tema di kita seluruh no, mau lihat tema di amang pastor, nong membuka songon tami yang kebuka di kita di Borginon. Jadi di kita seluruh na songon manang tertib acara pertama no, temulai masuk kata sambutan manang pembukaan sian abang niba situa mangasih setanggang ese sebagai ketua umum manang ketua dewan pimpinan pusat Puras Tabor Indonesia habis sian non langsung dilanjut tomu sian abang niba Joni Tanggang selaku ketua pembangunan Tugu Raja Tanggang naung berjalan sampai tu saunarion bumanot di patorang abang Joni Tanggang semudia progres di pembangunan dohot realisasi perkembangan keuangan ta jala mungkinan non sekali ma di pabua ketua ian non ah rencana-rencana selanjutnya asa buinya kita terutama hitana pungu di Bodario melalui Jumon membayar saran masukan strategi asa hatoknian terkumpul agadana asa sesuai do rencana di tahun depan kita sona peresmian di Tuguta Imatu Raja Setanggang. Jadi persingkat waktu isyarah kokaima tua bang nami ketua umum abang si dua mengasih tanggang sarjana ekonomi. Lek kaya bang. Toras. Toras, toras. Toras, toras. Toras, kita sarjana. Mau lihat ya, ma. Tadok tutuhani. Bisa lu na dinggan ni basana. Nasai totong mengarang moti nasaroha do pikirata di bagasan Hai Pason. Khususnya hita peparan nyoputa Raja Sitanggang. Di dia pe maringanan dilihat portibion. Saya tetok kita di ramot itu hatta jala tutong di pasu-pasu Tuhan. Jala dilihat Tuhan akan rikot di ngoluta. Mau lihat tema kupasatami di hita salukna. Nah hadir di Tikion, di Zoom meeting di pungan di peparannya putar Raja Sitanggang. Nah mengalir roha do pikiran di hari koton di margata marga Sitanggang. Saya itu tomma di ramoti itu hak kita. Saya itu tomma di lihat Tuhan haringgasor do pikiran natyur. Asa totok kita di bagasa lasti roha, di bagasa sadani roha, di dalaho menguruti akka ulota
khususna dina pa patimpulkon kita margas kitanggam na dong di liat portibion mauliat ema salut dan kita oras padita jadi orang Nolo songo se kami nuaing di lasti rohata di sadani rohata ngatu macai las rohanian mamerek kita di parpungata di tikion. Alai untuk ke depan asalam lam lam tabanian aka lasti rohata sadani rohata mihama hita di dalau kajom jokon punguan ni oputa raja sitanggang khusus nahita di nalaho petuduhon hajong-jongan ni perningotan ni tugu song perningotan ni hita marga sitanggang ima tugu ni oputan raja sitanggang asa totok kita di bagasa sadani roha asa totok kita taleo roha do pikirata uha macarana asa di bagasa sadani roha kita marsi beta-beta kita di nalaho petuduhon kasih tanggang otak. Imana paling utama na laho si pasahato nami duna tua-tua nami saluna tu amang buru nami nam buru nami lain nami suakso ninang diha anggin nami asa dibagasa sadani roha menya kita ina laho petuduhon akan nauli dengan di hitam raga si tanggang. Jadi saya dipasu-pasu Tuhan ma saya dilihat tua tama hita aka narikot di ngoluta. Saya dilihat Tuhan tamah hai pasu ni daging doktor di kita. Asa totok kita di bagasan lasti roha mangulahun nasa ulauta. Khususnya di ngoluta si ganubari. Mau lihat ema di hita saluna. Mau lihat ema nang di panitia nama kubasi ulauta di dikion. Kupasatami ma kesempatan tu ketua panitia pembangunan Tugu dia putar aja sekarang. Mau lihat ya, Mak. Kami mau lihat, Mak. Abang. Lihat ya, Tuan. Abang Ketua, Mak. Jadi, yang non, kalau selesai yang non, Abang Ketua, itu kita Bapak Nami, mana opung Nami, Bapak Tua, Mak, udah dihisi, kita selalu, Nak. Jadi, kita non, apa yang non, ke pendapat, ta, syarat, jala, ahlang ke langkah. Nah, tak baik, asa satu terkumpul dana jala selesai 7 tahun 20 tahun jadi leka ima bang waktu do kesempatan tua abang nami ketua pembangunan tugu raja setanggang abang Joni setanggang miring ya, bagus. Jadi direkap kami mah songon naung di karujui manang dilaksanakan kepanitiaan. Kan keuangan. Ini progres mulai dari kita progres secara singkat akan kita bacakan atau kita sampaikan. Bisa muka. Yang pertama progres pembangunan semenang Pak Taboto Sanilengon. Pembangunan tugu peletakan pertama dimulai tanggal 20 tahun 2020. Baru setelah berproses menang 3 bulan,
termasuk pembuatan gambar dan desain. Maka tanggal saya Juli 2022 itu dimulai pembangunan tugu dohot karejo saat ini nambahin berfail berfail ada dong saya berfail baru dilakukan dilanjutkan pembangunan pembangunan dan pada tanggal 1 Juni kemudian sonar sonar di rumah sonar posisi pembangunan itu sudah proses proses cor untuk ukuran atau tingkat kedua. Ima membangun fondasi manang penyangga untuk tiang opu Raja Panutunan dohot Raja Pangadatan. Dukunnya no masuk mungkin 3 minggu naik masuk ma tu penyangga hingga pasu dohot cawan. Gambar, gambar gue di gambar nongahnya. Baru mangi saya dong saya no agak longgar di lokasi ini alana lokasi tempat on kan agak sempit jadi mungkin dukunnya merasa agak bebas masuk mahita pembangunan tu rumah persaktian bohot sopo di tikion lagi menjajaki tukang nang meben sopo jala mengatakan itu tukang, calon tukang asa dihitung kira-kira 3 meter tahu ngalau si Pak Teon membangun rumah persetian dohot sobo. Asa ini mah posisi mungkin ada gambar lah, ada yang dia kan? Di Zoom. Dohot di grup. Ini alamat ini. Nah, baru keringat keuangan. Memang salah satu yang penting dalam organisasi adalah pengelolaan keuangan. Jadi keuangan nong masuk saat tu sadarion. Mungkin ngeking laporan di baik jam 5 sore. Nah, sampai sadari orang dong dope masuk WA manang SMS berarti posisi saat ini uang yang masuk dari 283 ya 283 transfer bukan orang transaksinya 283 jumlah 712.881.105. Baru ada yang sudah menjanjikan akan memberikan donasi 40 juta. Sampai hari ini belum di store, mungkin menunggu waktu yang tepat. Sehingga jumlah dana yang masuk dan akan kita terima 752.000 2.881.105 rupiah. Saat sadarion pengeluaran tu pembangunan fisik bahan dan bangunan bahan dan upah bahan on imah hira-hira na gumodang busi besi besi beton kawat beton kayu pasir batu koral baru ranca nilainya kira, bukan kira-kira 353 juta tadi nggak usah ikut saya 706.774 rupiah biaya kunjungan DPD DPP dan DPW dan panitia 23.680.800
on kira-kira mulai dari biaya 27 juta on, mulai dari penjajakan lokasi yang pertama, kedua, dan ketiga, kemudian kunjungan-kunjungan berikutnya ke tempat tugu, ke Samosir, baru biaya pertemuan dan rapat. Pertemuan rapat ini termasuk pertemuan Jong, pertemuan di ini nih, Nayahan. Sebelum rapat, sebelum sebelum bentuk panitia sudah termasuk di dalam. Dan 21 juta. Baru untuk lahan dan legalitas 259 juta 100. Kemudian kegiatan ini adalah persiapan proses. Contohnya tiki pasahan pisau-pisau pada lokasi pertama, lokasi kedua, kemudian peletakan batu pertama, baru penyerahan sertifikat. Nah, jadi dimasukkan di dalam kegiatan atau persiapan proses dan proses pembangunan. Kemudian lain-lain itu alat kantor untuk cetak atau paling banyak sebenarnya mencetak proposal 16.590.500 rupiah. Jadi total pengeluaran 735 juta 881.000 32 rupiah. Kemudian pengeluaran dan sudah hidup kita bayar Om. Termasuk misalnya sisa pago-pago 170 juta naik. Baru pinjaman modal saat memulai pembangunan. Adong tajalo pinjam metik ini 50 juta. Baru pinjaman hutang bahan nong tapake alai dang tabayar dope 41 juta 10 ribu 125 rupiah. Baru pinjaman pengeluaran lain misalnya napina jolo niat pengurus DPP DPW jumlahnya 40 juta 400 ribu. Adong biaya-biaya termasuk ma na di bujang nakanengan adong do na pinajolo ni pengurus ndang ko na bayar rupi ala urang uang panitia. Jadi pinjaman wain di jumlah na 725 juta 200 juta 410 125 rupiah. Jadi panitia dengan melakukan pertemuan rapat tiap hari Senin. Mulai tiap hari Senin dilakukan rapat untuk menunggu lihat kadongan panitia. Asa tetap semangat. Makanya muncul maka ide pertama ini yang dilakukan adalah melakukan undangan makan malam bersama ngopi. Dana lumayan masuk waktu dengan biaya sekitar 5 juta kita dapatkan 110 juta. Jadi lumayan memang Oma usaha panitia baru membuat kaos panitia nunggu dicetak. Jadi mudah-mudahan non 100 nggak hampir habis 100. Mungkin non di daerah-daerah di Jakarta, manang di lokasi nasing, gue memesan kaos asal kirim panitia siap siap Medan. Baru nah berikutnya rencana yang mencetak kalender, Oma termasuk ide-ide yang muncul di rapat-rapat rutin panitia. Jadi kalenderon hampir mungkin minggu ini dicetak sedikit agak unik. Kalanya di kalenderonan non tabain hari-hari Batak. Asa boy atau pinoper nih Raja Sitanggang Umbutosa.
mulai siang misalnya Artia, Puma, Anggara dan seterusnya. Cuman non kalender, nah khusus spesial dibayar selain dibayar di kalenderi selain akka foto-foto kegiatan. Pinoper nih Raja Tanggang mulai siang Rakernas baru kegiatan pembangunan tugu dohot atau pertemuan-pertemuan lain di siang non dibayang di dalam kalender tapi foto terutama atau foto-foto itu tugu toma baru arung boy pa nakinga di pagi penerimaan ini arung do 220 transaksi bank. Nah, jadi panitia memasukkan semua uang masuk melalui bank. Asal-asal ada itu mana no catatan. Jadi mau ada pe panitia majalo hepeng secara tunai dari donasi kita masukkan langsung ditransfer ke rekening panitia. Jadi rekening panitia semua menampung uang masuk. Walaupun ada yang memberikan tunai, secara langsung pengurus mentransfer melalui rekening pengurus ke rekening panitia. Manang langsung di store ke bank. Nah, baru kebijakan pengeluaran rekening, pengeluaran uang maksudnya, diutamakan melalui rekening bank. Kecuali hal-hal yang kecil yang dikeluarkan oleh bendahara, misalnya untuk acara rapat dan hal-hal kecil lainnya, mulai pembayaran untuk bahan dan upah kita upayakan melalui transfer. Namun dengan demikian bukti pengeluaran selain secara yang dibuat secara manual juga ada melalui bank sehingga bisa dipastikan bahwa tujuan daripada uang dikirim itu sampai kepada orang yang berhak misalnya toko, manang pemasok bahan dan penerima upah. Akhir-akhir semenima. Jadi kembali ke progres sebenarnya gue itu atau saya itu gue dohot perhutaan. Jadi malu panitia mendok perhutaan dohot tubuh Raja Sitanggang. Ala dong di bagas sada rumah persetian dohot opat opat sopo. Jadi songon tambahan naung donasi naung masuk kira sian gudangna sia ratus ono puluh kata alaya rong dona dua on dua hari makirim menang na tulu hari makirim alaya rong dope na sumasuk rincian na congok sian Jakarta misalnya yang masuk bukisu rincian na alaya masuk uang nak misalnya setoran dari pengurus Pura Sitapur Jakarta 50 juta tiga kali alai dengan dong dofi keluar nak jadi sebetulnya kalau nong makirim nggak oh lolo bisa ribuan seribu halak alai adong dofi nasa terdaftar nama-nama orangnya jadi nong makirim boleh makirim jelmana kalau nong data nak asa atau si pemasuk panitia tuh. Baru salilingon keuangan sebenarnya hampir setiap minggu dikirim pame do melalui WA group. Mungkin agak rumit memang karena dikirim secara keseluruhan mungkin memereng agak memerlukan keahlian khusus. Baru sebagai penutup progres pembangunan tugu akan berjalan dengan baik jika tetap mendapat dukungan dari seluruh pinoper Raja Sitanggang anak buru bere bebere
Jadi sama tidak mengandalkan ingat, boleh sebetulnya hati kawan. Kalau boleh atau dana masuk. Kalau sama ya di pasar tani, mulu dihujut tukang, mulu dihujut tukang non pak saya hon, sanksi bade nana dan cuti. Jadi mendukung bahan. Nah, baru berikutnya direncanakan dengan mulu panitia termasuk usul si nama Pastor Nelson asa songonna baga tanggal pesta anak haduan direncanakan tanggal 24 bulan 4 tahun 2024 mulu susah di sini asa tong kalau gue tabung sesa tahun nanti tanggal 25 bulan 5 tahun 2025 mulu selesai song. Lagi yakin do panitia bodo saya tabai malah ibu sian opa ribu mulu saya debi rata alamnya sian opa 1.500 direncanakan untuk mengalih atau tok ruko sorong lupe 1.000 nah malang dah kan lupe 1.000 alamnya nasib Jakarta atau pribadi pribadi tu ya kesimbangan donasi yang lebih lebih besar dan tok ruko jadi berarti mulu pungunya sudah atau lupe apalagi mulu ni hitungnya itu mungkin ni sama sir budang do kita pernah raja sepanjang mulu lagi si ada 40% kita pernah raja sepanjang di sama sir lagi buat mana botol nong tiga tu pernah masuk jala tiki ada acara masahat mengalih tukang mangan siapa panitia do DPP do DPW di pengururan, amulainya bergerak. Jala tiki iya dong do tiga lu 10 juta ratus lebih dan anak tiki i. Jadi tinggal lepas ku sama wasir atau mungkin tiga tabung dana di huta-huta malang di daerah-daerah di sama wasir. Jadi mbak panitia tetap akan berusaha untuk dan bertekad akan melakukan menghimpun kekuatan pinoper ni Raja Sitanggang. Jadi asal sesuai program naung tabahan. Nah, jala panitia punya akan selalu akan berusaha untuk meminimal dana, menghemat penggunaan biaya dan lain-lain. Kita mencoba selalu mencari harga yang lebih murah, termasuk bahan, percetakan, dan lain-lain. Asa unang magudaku biaya non na terbuang alani na kurang hemat. Jadi, saya naik tekad panitia asa salah satu kepercayaan siap menguangkan pengelolaan dana. Jadi kami panitia secara keseluruhan berusaha untuk membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana secara teliti sesuai dengan kaedah-kaedah pembukuan. Dan itu terbuka. Nah, terbuka ini setiap minggu kami coba usahakan menser biaya itu di dalam penerimaan dan pengeluaran di WA Group. Akhirnya sungguh lima, nabuh di pasar kami itu sungguh rekapitulasi sian panitia progres dohot biaya nang masuk dohot na keluar. Butima, mau lihatin mari kita, mau lihatin mari Tuhan. Mau dong, mau orang lobi, mau itu mas yang sudah kami panitia. Mau lihatin, toras. Horas mari tersalukna, mau lihatin mari abang. Sebagai Ketua Panitia Pembangunan Tugu
Raja Sitanggang. Jadi di kita saluknya di opung nami, bapak tua nami, amang uda nami. Langsung ni abang niba, anggi niba, langsung ni kamang boru na boru niba. Nah dong dohot mengikuti jom mitingon. Nah kening takas lunga di pabua abang ketua, langsung dia progres ima pembangunan Tugu Raja Sitanggang. Memang foto-foto terupdate terakhir selalu dota bain di grup ke video na. Jadi kita perama botok tersungut dia sebenarnya gambaran mana secara fisik nama tarida jalan kewangan anak nak kengepat tarida langsung 4 orang abang diba ketua panitia. Jadi di kita saluhukna kami selaku pengurus nak sonyok panitia mengharap situ tu dorohanami sumbang sih pemikiran ide-ide buah doh asa repak banyak kita bekerja sama bagotong royong memikirkan on asa boy pelaksanaan pembangunan on selesai sesuai dengan target Betul. waktu yang ditentukan. Jadi ala ni dipanggil dohami tu kita salhukna melalui acara jom meeting Borginon Marsada ni roh mahita bersinergitas mahita tapi saya ada ma ruhatta asamar siuruh rubak kita kami sebagai pengurus manang panitia siap songon menerima segala masukan kritikan kritikan yang sifatnya membangun asal selesai atau tutor. Jadi di pengodoh hai majo mulubunya parjolo tu bapak nai majo bapak nami bapak tuai Baktiar Sitanggang. Nah, di lekai ma waktu apa? Mau lihat deh. Setiap jak kadamang, bapak sektor awal parjolo norak itu. Ayau biasanya panggodang-godang itu. Mau lihat tema di Akadamang sebetulnya semangat harus tetap tinggi. Amin. Mungkin berapa pengalaman ada per kalau pemimpin doau bukan pekerja. Jadi bolo boy do kita sadatang yang masih tupah-tupahan. Saya pikir bisa dapat. Anak ku bayarin saya ada kelemahan di kita. Setiap dia kadamang. Oh, lupa apa? Terus sama apa? Tung naro apa buhiku nang harwauki berek kamu. Apalagi mulu pangalahokku. Nenge-nenge itu masih pasti ngotan. Asa bui dapat nang di luar. Jadi mana ngapa hula tupaki kamu. Unang itu di bas-bas. Ido bereng sada kelemahan di kita. Sudah kita kena malu. Sudah kena ni raja. Salai godak kata. Tang. Mula dong do dalaku na yang buih dalam aku. Tu bagi kamu au. Ido rana marhamaranggi. Jadi mula bereng di kita. Dan kamu do bino bagi dia. Meter di potong memotong. Anggo pamereng aku ido sada. Kahurangan di kita. Jala, dang nama do alain nong mai tua iba sekona bego mudau. Na tua tua pe kebo do pasi ngoton alai merdalen. Kita kadang-kadang apa gitu ya. Saya naik guru doku. Iko kata ha mau lihat teh do sudi ka aha nong binanya kana na. Iko ta mau lihat teh do manangi se si bai sige. Sudi itu manda sige kan. Sige manang hite-hite. Manang dalan. Mulodung ta lewati dalan na. Nang peso ta lewati dalan na. Nani ban nai. Unang tertasok tasurahi. Eh bahasa benon ni. Na tuya-tuya songono dalan on. Unang songono ni. Mau lihat ma Tuhan. Adong na tuya-tuya nami nang mabad dalan. Kusendo pikiri. Mulu auda. Jadi. Dengan segala kekurangan. Unang taberek kekurangan. Nadong nuai di kepanitiaan. Menangarong tidak ada lagi cara untuk menyesal. Mari kita maju.
untuk bisa maju Ya. bersama. Hah? Mari kita Begitu. Quran Nabi. Ahana bui wenokku. Sonarong lebih tabain, alai getor makiri. Itu saya pikir ada kelemahan di kita. Alai nak kuboto manang nala ni napa donok kue rohata ala sahita sahuta gitu ya. Biasanya idok dok memang na akan na hau na donok dan na marsiososan. Alai menurut tahu kau deh kita manusia dok. Jadi bohama kita masih tupa-tupahan masih hormatan bui deh. Jala mulubui unang meluboi merluba-luba mah kita mabain apa yang bisa kita lakukan meluboi songoni amang kupikiri hato di buhama kita manungguli alai mungkira lama itu iba hola kata nama di iba gitu alai sada taingot morodak saunari be amang jangan rong be jalan morodak kita bedang bedang pikirannya nak tapi sada songo sada apa pemikiran ai mungkin danga dong ben nona kahutai di Samosir habis nama noni jadi tanda na kolani nama bahwa pernah tadi si memang bisa tanggang tegas di sini bisa tegas saja marhuta di si mungkin dang perlu bagi orang-orang tertentu malai mungkin mulu menurut tahu Malu dong adong bian, dong adong betul. bahasa peran ni ah jala holan ah nama gitu ya. Dong adong be berjuang donungain beberapa kita orang halak Batak mempertahankan asadong masyarakat hukum adat. Alana memang pemerintah tidak apa tidak memperhatikan itu. Alainang bohape bahwa negara ini akan menguasai setiap jengkal tanah. Jadi asadong dan nyoputa menurut tahu pada saat ini adalah tugu itu. Jadi menurut tahu dia kadambang. Mari kita di bagasa sadani roh do tang yang bahasa sidungi. Unang be sebere kamu harwaokku. Alai tang yang ku kamu mau songoni marahita sudi. Posdor hakku dia kadambang asa tang yang mas tangnya kita marsi marsi horasa kita. Unang saya tawer yang agak kekurangan ini. Eh sudah doh kita ada manusia, dengan orang sempurna. Jadi mengna mengna apa nwe mengna apa caraku patorakku ini tuh kada mengalai ilo. Sekjennya apa dulu makatai. Ima so ngopang iduan sianau. Bana konkret sabutullah. Aha mana bina muna di medan ni hubik kiri. Agak agak lumayan dok. Sederhana tetapi menggugah. Mulai dokon nakit sebelum dibuka haon. Sebelum dibuka nakin dok amang amannya harus nakin. Amang par 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 par, par medani. Naneng mat nama dok tu amani boy arung parpunguan. Memang kesadaran kita tentang perlunya tubuh itu masih kurang. Kurang sosialisasi. Bohamai benon nak kadamang panitia dohot DPP tu tiap-tiap daerah. Ai di medan pinan ngau saraton asai atop diangkat ya ka pengurus-pengurus mulai sian provinsi tu kabupaten kota do tu kecamatan bila perlu satu desa-desa ima song sada usul na konkret di awamang mulai te koros jalan gabe mau lihat ma bapak tua saya gajang ma umur bapak tua satong adong mengajar-ajari kami akak generasi di bapak tua jalah kami pe seide mak sependapat mak songon bapak tua i satong manyak kita totong marsi tukul tukolon mula dong pena urang lubi urang tor marsi hapitan kotong lo motivasi kerjasama ai bakona do song lo di bapak tua nak kini padagi di hitam marga sitanggangon akan ajago jadi alani serek marwatta saya ada nak dikutip siap bapak tua mulu so isi be mulu so hita isi be mulu so sonari adiga be memang pas mai bapak tua kami be siap ada kapengurus panitia tersong nerok ni bapak tua nak kini kami siap pengurus dok panitia 22 dong sektor di Medanon
Ungay dala ni Hami song sosialisasi. Jala positif do penambutan ni sida di harorot tasudi akka pungani sektor-sektor na dong di Medanon. Jala nari Sabtu baru dupe dibentuk kepengurusan DPD Kabupaten Deli Serdang. Mungkin di awal bulan November pelantikan DPD Kabupaten Deli Serdang mana. Jadi saya kaya ma marbungaran marga setengangon asabunya di 33 kabupaten kota nadong provinsi Sumatera Utara terbentuk DPD. Jala informasi Twitter saluhukna kemungkinan besar tanggal 26 bulan November berangkat dohami tu Sumatera Barat na yang melantik kepengurusan DPW provinsi Sumatera Barat. Saya masih tamyangam na hita, asa sehat-sehat. Salam denggas sude kepengurusan di Setanggangon di seluruh Indonesia. Tersongan ini salah satu informasi di kita salhukna. Jalan nakening mungkin agak lupa Bang Joni Pak Buha Song Realisasi Keuangan. Sian anggaran 3 miliar 100 juta anggaranna yang masuk baru 751.881.000. 751.881.000. Jadi yang kurang sekitar 2.348.119.000. Molo sisa kas, Abang? Saya cuma kira-kira. Betul. Kurang lebih 200 juta. Ima sisa kasta keadaan saunari. Jala oma asar bergerak terus pembangunan di Tugu. 200. Ini sisa kas 278 juta sekian. Jadi om manana boi dipergunakan selanjutnya. Jadi mulai tong mahita tambahin informasi tu akka dong atubutta dope asai lemanian songonna totok ripe manang donasi-donasi asa boi terus songedok dia bangi sebenarnya. Buama sa unang so tukang terus madiban markarejo ale dengan dana na maksimal tersongon ido ke dan ikaw mana. Jadi mau lihat mari kita salukna alana songon mempersingkat waktu isu ni berkami ngarung muse bapa nami ima Prof Juang. Halo bapa. Mungkin lagi istirahat mungkin. Wow, Pastor Majo. Amang Pastor. Dang Dokter Pudi Bel. Amang Pastor Majo, baru no balik musuh Par Jakarta Jo. Dokter Pudi. Alana, tiga-tiga hari Jo, Mamang Pastor. Alana ini kesibukan nih Bang Pastor, dang boy dohot. Tapi baru nginol last roh, puji Tuhan. Boy dohot, Amang Pastor. Jadi, ilian Amang Pastor, lima jauh pencerahan, manang masukan tu hamis alhukna, manang tu hita alhukna. Buah amas hatop, jadi terrealisasi ima tukun ya putar raja setanggangon. Waktu ilah kai ma, tu Amang Pastor. Ino? Oh, Amang Pastor. Ino? Terbege, Amang Pastor, jelas. Oh, Ino. Jadi, mau lihat ma. Positif neraku konsia malet ya, onota. Boy Mercedes kita si tanggang memulai menurun dot anon menyelesaikan pembangunan Tugon. Jadi hal na positif neraku kerjasama nunga tadida baik di pengurus songsongoni nang di panitia pembangunan. Alai boy repet tak maksimal honi marhite
na marsitangyanga kita marsisian dohot marsiurupan. Diaka hal-hal na positif. Na hubereng sada na penting si ulahonota ima makehei. Artina sadia pe subangan manang totori pe na pinasahat ni aka keluarga ta tahamalate ho do dinggan. Asas boya tongan non sude merasa memiliki. Jadi melonunga merasa memiliki tumpe berbeda-beda gudang na di subakon do totori pena. Alain nungai berengi mana non do da perjabar ditugui. Jala ide neraku na paling penting merasa memiliki. Sungguh dia ma merasa memiliki patu bauta di bahat pungata peparan di Raja Sitanggang boru bere ibe bere. Ida lana asa setotong ni hehean tungpe di akhir-akhiron tang besi tiap hari au mabain semangat manusoi manang yakon alani akak kesibukan dota kaulaun alain na jelas au tetap yakin molo tok-tok kita di bagasan tangiang di bagasan pikiran na positif pasti cita-cita tahun ikon selesai pada waktuna. Memang tanggal 5 Oktober bubain songon usulan asa meluboi dota sepakati dalam nge disinggung ketua pembangunan panitia pembangunan nak ini tanggal 24 bulan 4 tahun 2024 dikon diresmihon nomor 8 terdui asa adong dot titik tempuh kita asa meritian non boy kita bergerak alana kan mulai bulan apa nungain sebenarnya nungga bulan 10 berarti 2 bulan naik mana tahun tambah apa bulan 10 bulan naik tahun depan kemudian dia mata main jadi alani perlu mau itu panitia panitia pembangunan ikon harus tetap berpikir mengalian masukan-masukan Tuhan yang anggota manang tuu peparan neopui Raja Sitanggang asa sungguh-sungguh sudah merasa memiliki jalan merasa bertanggung jawab bahwa pembangunan tuguon om masih ada kesempatan patuduhon bahwa memang eksis do Sitanggang di Portibion manang dida di Bonapasogit. Saya nak menarik nak ingin neraku kota garis bawah hidoi isi biang kodak kita. Adiga pemolo dang saunari. Jadi hataun dua hataun ini neraku kon menjadi bahan renungan modi kita asa unang terlebet kita membain nadingkan tuaka kesatuan naung terbangun kebersamaan persaudaraan dan kesatuan. Jadi berkaitan dot pemaksimalan pengumpulan dana neraku sewenang isulon ni panitia nak kini ngani penjual kalender apa sada dalam dot dihita sambil sosialisasi sosialisasi pembangunan sosialisasi kebersamaan persaudaraan alai dapat tanya tong boy terkumpul dana. Tumangum magudang mangalian tung peotik daripada sahalak mangalian tung pe gudang. On the prinsip ni kebersamaan. Jadi alani secepat nama tong dia kalender nang sangai tan nung gapi perpudi membagi kalender. Ape os ada sosialisasi don. Ima sa ada padua on tentang kaus. Inaroaku opis ada dalam don sesuai dohot kesepakatan dohot nang madalaton pencetakan kausi jadi ma
3% masih ada kaos untuk panitia. Open naraku sangat dengan dontong bentuk sosialisasi. Sosialisasi dak kala tu derita, alai sosialisasi tu luar derita. Bahwa si tanggang sudah bersatu. Nah, imen naraku tiga-tiga contoh untuk penggalangan dana di samping memaksimalkan partisipasi donasi. Nah, baru tak maksimal hon jala tugas ni pengurus do panitia di naraku mabain naka langsung song nabinani ya sangat tua apresiasi do nabinani apa tua tupel si tanggang nadi Tapanuli bahwa mana Tarutung. bekerja keras ai matong Tapanuli Tarutung. Nah, ini narakon si hamolete honot tanon molodong ini naraku 10 besok ni mana nang malben jadi selesai tugunya pung tahun. Akal hal si songono betong nangi di samping laki ini memang unang gabe seholan marsi cerita kita alai koneng marsi rupa ma. Amana boy benokku sasaut sakap do cita-cita tahun. Jadi songono ini benar aku masuk kasianau tuhita. Nama ulakon nama besong ni dari bapa tua nak keningani bapa tua Opu Chandra Sitanggang Manang Baktiar Sitanggang mulai deh. Mulai hati ma amang pastor saya yang dia ma song ledoknya amang pastori saya pas saya ada mahita saya tong mahita saling memotivasi asa totong bui kita di hakal mamaranggi Marsi berurubah taringot ima tugu taut. Mulai hati mamang, pastor. Baru pasal time mamu saya, tua bang ni bamani boy. Ketua. Oh, nga awak siap-siap ubereng. Profesor Bapak Nami. Juang si Tanggang. Langsung ma, Bapak Prof. Perjulo marama ni boy. Profesor, tolong bagaimana cara aku melakukannya? Perjulo main na, abang. Ketua Tanggang. Minta petabek. Mungkin lagi mengopi apa tuh? Ada ngopi. Mungkin lagi mengopi. Baik, mak, langsung mak, Bapak Prof. Mau lihat ya, mau lihat ya. Biar enggak terpikir suara, Bu. Jelas, jelas tuh, Bapak. Mau lihat ya. Jadi perjulam itu, teman-teman, mau lihat itu, tuat ya. Perlu kebasa. Diletikin oleh Odi tak. Jadi di hamu kaman kami mau lihat ema. Ada inisiatif di hamu ada pertemuan song budarion. Jalan nauli do acara songonon. Jadi rencana kamu acara rutin. Nah perjulu si ronokku mau lihat itu hamu panitia. Alah. Perlu do kita membahas suatu evaluasi. Dari ngotuan nam takari juwi. Aku sepintas sama memereng jala torso ikuti dari waktu ke waktu. Nunggalam gudang. Halo. Terbegi do. Lanjut. Jangan Bapak. Jelas do jelas. Tarbege, dengan oksigen. Tarbege, doa bapak, maksud tu sama non. Adong do nani alasan ni roha.
Halahu ikuti lam torop do. Poparan yung pungta si tangan namin ikuti. So ngon nang pinasadi mula na ini. Bahwa tujuan terdakolan nang membangun tugu. Alay. Adong do faktor sosialisasi. Asa dong ikatan ke keluarga di sudi poparan ni raja si tanggang. Hidup baik dok. Masalah pendanaan yang diutamakan adalah totok ripe asa sudi merasa si persidot na padua hon tua ka poparni raja si tanggang poparni opunta na merasa gudang pasu-pasu di jalo si Tuhani bading gadu gudang lenon na jadi kon nyojar ni roha do nungalo ja panitia taban nyojar roha di bagasa keyakinan doau boy do selesai tugunya pungtau di dikina ordo harapaku. Jadi alani don usul ni anggini banyak kian si gortap. Saya kira tidak ada salahnya kita ketemu selagi di Sony bana di Jakarta. Nian soalan ni amani boy anggo pungan di Sitanggang di Jakarta sudah solid gitu. Dia kasih diulaun. Jadi bertemu apa kami sering do. Alai-alai panggilu son tidak ada salahnya. Tapa tupai non untuk menambah keakraban kita. Jadi usul sih nau, kalau aku terus suka mau programi, kuberang lo sungguh-sungguh do panitia on, boy kerejo, boy pertemuan setiap Senin, tidak mengenal capek. Nah, jadi mau lihat dari yang panitia ronoku, yakinlah bahwa itu tuh guna puntai ku jadi dulu. Gudang do nama lewat puna, mau lihat nakis songon aparani basuki bersetanggang saya tarutung bagurang naik dari penasongan muse mudah-mudahan jejak-jejak songon yang kecil-kecil tapi merata semua itu sangat bagus. Jadi tahimbau ma waka paparnya puta na gudang dapat rezeki na unang pola songon nama maila-maila atau menahan diri banabu dilean dilema ayo tugunya pungta do tugu sebagai simbol dan tugu sebagai pemersatu ni paparnya puta itu silohon aku. Jadi terakhir tuhamu panitia halo tuhamu panitia terus, ya, semangat terus mola kahat atas yang luar biasa duit alai tujuan mulia karejo kamu sia tulus ikhlas dan digaji kamu alaman agam duh kita malu tahu lana dengan saya dapat apa supasu lo sia tuhata ini. Jadi udah anak kado ngatakan asingon yang masih berpikir dan jernih saya letu di Purbadia maibana roto di Purbadia salam tiur ima jo panggilu hatta do harapan ditikina malu dirancang pe nakina karina ulna linggan sepertinya ya saya secara pribadi mas Marpos Niro do dituan do pertimbangan parjolo hober kamu panitia dan pengurus sungguh-sungguh bekerja dan ikhlas nah, padua ngalam godang nama ngalian warna manang subangan seberapapun diberi itu menunjukkan bahwa dia adalah peparni pung teras tanggang. Jadi nasauti masih ya nau tak boleh begadang ya lana sering kita komunikasi baik itu ketua umum dokter kenasing. Jadi kita ini majolo saran yang gini masih gortan tapi tidak ada salahnya mari kita ngumpul-ngumpul lah ngopi-ngopi tidak ada masalah. Nangpe di Jakarta sudah solid lah poparnya putar Raja Tanggang. Soni mas saran sawat sana, mau lihat ma bapak prof. Jadi masih kemana musician abang sama boy nak kering. Udah lewat lagi ketua Tanggang si Jatuh Tabik. Baju pengimedan, mamu. Halo, bang. Sando
tapi masuk, dang tapi masuk. Ang nong sibuk deh. Ini ada peang pasu pak keduan. Oh iya, nang mar pesta. Ah. Lanjut mak. Tu abang nami mak. Abang Gortab. Mama Jo, abakku. Ah, kamu okay. Di mana nih? Section ya Mariki. Mula. Oh lo. Mula abis itu Mariki mana udah bang Nami? Orang. Mula cuma di kita. Kalau mau apa? Oh, jadi, setahu Jo, Mariki teh. Oke. Okay. Abang Mariki, abang sekolah sama Jo. Jadi. Abis itu penuh apa? Section nih. Amak kata yang satu kido lo amani boy kan. Martele Popo itu so ketaduan mau bertemu do diskusi orang diskusi do ya on di Jakarta mumpung sonau sekaligus buah rencana tenon bui tu Bandung Bandung nih? Jawa Barat on bui menggebutong so amani jadi boy. Untuk panitia ya, paling bawah ibu kamu do begi satu di mana itu dapat. Jadi untuk panitia naking tabereng angka-angka kan 25% dovena terkumpul. Sian 3M rencana. Kan? Jadi ini kita ya masih apalah ngeri-ngeri sedap istilahnya. Ngeri-ngeri sedap. Jadi untuk panitia sudah cocok itu seperti yang kita bicarakan waktu itu di Medan, waktu bikin pertemuan untuk menggalang dana itu, memang tak usah ditambah dulu tenaga, supaya jangan terus nanti habis dana, berhenti tukang malu kita. Kan? Nah, itu saran saya. Kemudian saran saya yang kedua, dipulukan dulu biaya itu untuk fisik, untuk tugu. Jangan dulu dipikiri pagar rumah persatian kan jadi ada skala prioritas ya supaya yang utama dulu yang utama seperti kembali saya ulangi lagi alaon di hutak taro kan si tanggang dabulo ni maile tabulo berhenti lebih bagus pelan-pelan dilihat orang masih ada kegiatan. Karena biaya ini kan tadi rencana 3M. Ternyata baru masuk 25%. Kemudian saran saya yang kedua, yang ketiga. Ya, ini macam mana caranya? Aku tadi melihat angka-angka itu dari dana yang masuk itu tadi 50% itu baru untuk fisik, 50% itu non-fisik. Jadi kalau ini sampai kepada Aisyah Nasu, engkau mengerti doau, kan? Turayaton non melosat turayaton angkangkawon, ini membuat apa konflik? Ini membuat suatu, aduh macam-macam. So nairok ni yang bakir naking, ihitawon Nasu harus kritik orang doh. Yang sudah bagus-bagus saja pun dikritik. Apalagi ada suatu angka-angka ini kulihat tadi ya dari dana yang masuk itu 50% untuk fisik, 50% non fisik. Nah, jadi macam mana ini? Karena ini enggak kalau kita yang di sini sekarang masih kita-kita ini, masih banyak pengurus kita ini, ya kan? Jadi macam mana ini caranya supaya jangan angka-angka ini keluar dulu kepada apa namanya ini kepada anggota lah kita bilang dulu atau apa kepada umum ya jadi ketiga saran ini tadi itulah saran saya yang ketiga terus saran saya yang keempat itu yang saya bilang tadi sebenarnya pembangunan tugu ini kan sekaligus ini momentum untuk hasadaudot persatuan bahasa Indonesia persatuan dan kesatuan ini sekaligus ini momentum
bagaimana nanti andaikan ini bisa diresmikan, bagaimana dari semua penjuru hadir? Aku udah kulihat waktu itu peresmian apa ulang tahun daripada Tugu Nebaho, Raja Nebaho, banyak yang hadir dari daerah-daerah, dari ibu kota, dari mana gitu. Itu kan akibat apa namanya sosialisasi namanya itu. Dan di situ ada holong-holong. Jadi yang kumaksud, aku tetap berpikir ini adalah suatu momentum. Momentum untuk mempersatukan kita semua. Soalnya ini amang baktir naki, ya, moloso kita ICB, moloso saunari adiga B. Saya berpikir itu dari dulu, kan, saya tetap saya bilang itu. Soalnya amang udah macam mana? Itu gelek ku bisa upa buah biar hobi cerita. Kan, mau upa buah bisa satu sih, alat ni satu kit deh. Kan? Jadi di saat kita inilah biarlah nanti anak cucu kita yang menikmati, ya. Dan ini adalah inilah legacy yang mau kita timbulkan sekarang ini, yang mau kita ciptakan sekarang ini adalah legacy, ya. Nah, legacy kita kita inilah yang mau menciptakan itu supaya ada yang dikenang orang, ya. Dan untuk asabui hutonaka anak cucu kita. Inilah saatnya. Karena seperti yang ku bilang tadi, kalau untuk anak kita enggak lagi, memang untuk tarik makan pun udah sulit. Ya, memang sudah harus kerja keras. Ya, supaya dapat mereka itu menghidupi dirinya, termasuk anak dan istrinya. Jadi di saat inilah sekarang ini, supaya anak kita, kembali lagi saya bilang, anak-anak kita bisa meneruskan. Jadi, sekali lagi, ini adalah momentum, ya momentum. Saya rencana mau pulang ke Medan, mau bilang kepada ketua umum sama sekjen supaya menerbitkan mandat untuk DKI untuk membentuk atau memantapkan Bandung atau Jawa Barat, ya biarlah dari Jakarta ini bergerak untuk memantapkan Bandung Jawa Barat. Ya tersoni nama di neling institusi ono kudisur. Kan? Lah kita bareng mau hasil diskusi non ya, apakah perlu kita bikin surat mandat atau tidak. Atau bila perlu kalau memang bisa minggu-minggu depan aku juga bisa ke Bandung bersama-sama dengan pengurus daripada DKI. Ya. Jadi imajo sarasianau, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita ya dikasih Tuhan lah kesehatan. Sekali lagi saya bilang ini adalah momentum, ini momentum buat kita semua ya. Alarong besar ini anak ini abang bakterina kelemahan ya, sudah hitung jawab pada jago-jago ya, apalagi kalau mengkritik. Ya, jadi bagaimana ini bisa tugu ini bisa sampai kepada semua mereka setangan termasuk buruh, karena wereng ku ikuti mau untuk Medan siang kita pengurus ngemasuk tu sektor-sektor. Jadi mau sarak itu amani boy no diskusi tan mau lo Jakarta or kan. Kulihat ini lebih mungkin cepat kalau persoe-soe. Ya kalau persoe-soe menindaklanjuti ini termasuk biaya-biaya ini. Nah, kalau di Medan bukan persoe-soe, per week-week. Ya, jadi hasil diskusi kita lah nanti ya. Jadi mau lihat sama di Hita Sude Nahari Rison, Tuhan memberkati kita. Mau lihat sama. Porosma. Enggak. Enggak. Aja, Pak. Ini mati.
Buka mikmi Bang Bukan Sekjen. buka amu Sekjen. Sekjen. Mic-nya, mic-nya. Udah. Buka apanya? Mute-nya. Nunga. Horas ma dihita salu na di amang ketu ma amang sekjen soni na amang ketua panitia amang pastor suang soni na ka abang niba bapak niba doa di tanah orang merangki no perdeo punta raja setanggang se Indonesia setabi akan di bapak niba do di abang niba terlepas tahu baru mulai secuma ma mulai hati pinasahat kita salut na termobi di Tuhan ini Bohita jumpa bohi di Jumon. Mungkin anak yang nggak gudang raka masukkan jangan abang niba dok abang niba. Taringot tu pembangunan ni tugut ni opung taraja setanggang ngebulono. Molo sian hami sian Jakarta ra mungkin laki namang ketua sian Jakarta abang amli boira nggak ditambahi marang doaka. Abang Iba penasehat nadong di Jabotabek perlu bapak tohon di kita salutna senhami pengurus tanggang sejabotabek tetap do berupaya untuk mengumpulkan dana semaksimal mungkin taringut tu pembangunan ni tukuta nataulah nungaing jala masalah keuangan nadong di Purastabor se Jabotabek takas doyan non dan kami jaka damang panitia bahwa cara pengumpulan na sohoni dok ni abang ni benakingan setabi ugari hua baku bang Gortab nunga memang merdalat di kami sesuai sesuai sohoni dok ni damang nakingan cuman tatu sima jaka hita ka pinopor dok punta nomor Namar hai smartunukon tetak do dang bui hita artina terlalu pada rokupe salah alai buhama benon asa mangusoi akka rohana asa diler rohana asa dong rasa kepemilikan na tari untuk pembangunan itu tahu artina ba mungkin buira di ibotok kada mangnarung di Jakarta rora buha upaya ni pengurus sitanggang sejabotabek semaksimal mungkin akan berusaha. Molo pe tunga dong labat kuek kami laporan akan laporan masalah keuangan do akan pemasukan setabi dia kadamang dang nagabe heraso kami tetap kami berupaya tatu sima adong bedo akan kesibukan masing-masing. So nau setabi baru pe mula konne tak sangka laki ngauro nak itu tu amang ketua panitia aku udah gerejo di kau di kunsoni nang tu amang ketua Jabotabek alai pos merwaku las roha bo de bisa empat tahun doho di jumto jadi ada amang soni dong ya bang lagi kan setabi ubarif selina ya bang Gortab di Jakarta pe tetak do berupaya sian soe soe ngamar dalan cuman bahama dokoron ai siap kita tu hita dong ai konatong do saling pengertian dong dia kata sibukan lah jala ngamar dalam be setiap sohe ngamar dalam be jala arung nunu daftar lengkap bernami dia kada di amang panitia jadi songon masukan dan silokonok pusa ada di hita pembahunokku atau area makatai do tahang kita narung jan banten idok tuau memang by telepon do Abang, aku lagi membutuhku kita. Adung dua kami di Bantenon, Cerangon. Adung dua punguan kita tanggang malang punguan ni opur aja setek bang. Malu boh ya bang, lihat majo tuah kirim jo proposal ni. Asa hubadalan ni son bahwa terhilala ma mana bayi hera gugur nami itu tugu tay. Jalan hubat orang lo bahwa mekanisme jala boha mencari danai di ima hanggitan narong di Banten provinsi Banten jadi idokok kalaki ba kirim abang ma beberapa proposal ini mau lope tungan non arung namulak alai tetak lohami akan sosialisasi boha ma asabui arung tupak siap Banten nakahita nama kamarangi
kita dok buruta narong ibanten. Ima saya ada yang pertama buah-buah di kita di bungata di Borginon. Ada kedua, jadi komunitas nisi tangga sebetulnya mau di daerah Bandung cukup banyak. Alana piga-piga hari bawa pesta ke Bandung. Nah umpang itu dia kadang terutama di hamu panitia nabi. Baik kamu komunikasi tuh hanggit narung di Bandung. Sangat banyak komunikasi, sangat banyak komunitas nisi tangga dia ke doa pemburuta narung di Bandung. Jadi memang mungkin tak kuwoto enang sahat alai mulu pengamatanku di Bandung cukup banyak kita komunitas tangga. Jadi mungkin pertama dia kedamang panitia mape komunikasi kualakan kira boido dapat tangga di zaman nungaingon ngagap mangbe berkomunikasi melalui telepon mang dilian guarna satong di hari kotok kalaki lahu manupagi tu pembangunan itu butau. Gimana na mungkin na boi untuk sementara masukan menang laporan narung sian hami yang pengurus ni Puras Tabor ditapai akadamang sudah bereng abang ketua amani boi boi ditapai abang amani boi mulai ate semana kita salutan. Sung Mak, Abang, Ketua Mak. Amani Boy, setengah. Dua una. Apa apa? Oh. Halo, halo. Halo, halo. Kami apa apa? Halo. Halo. Oh, terbegitu. Oras mah terbegitu jelas. Salut nak. Kadamang, haha. Anggi dok songoni mudorong iwoto nami dok lain nami na dohot di jumon pertama masukan me jubai sada tolong jo amang ketua panitia kurang koordinasi terutama untuk kota-kota besar. Audak situ jauh medok melalui DPW. Kadang mungkin luluan ni per Bandung itu 20 kota Madisan, 20 itu rak kurang lebih tersongon ini me, songon ini per Surabaya. Jadi saran si anau asabui hatop dapok ta jalan terpapung dana naneng pajong jokot 20 tahun. Minimal kota-kota besar narong di Pulau Jawa songoni nang Sumatera. Lima dua. Aidang mungkin di Papungoni mulu dang ado. Putus-putus. Dang jago signal nih. Tiga sinyal di Jakarta, Pak Tua. Hehehe. Tidak, Pak Tua. Tiga sinyal di Jakarta. Oh, Jakarta dia. Jakarta Utara, ringan. Aku rapak yang menamu, Abang. Dengan sinyal apa? Lanjut, Bapak Tua. Lanjut. Lanjut, Abang. 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 Ketua. Matar begini, Pak. Iya, iya Ketua. Ya, mantap, mantap. Berarti nggak sih, nah. Oh, lo. Lima saran, saran. Kedamot ketua-ketua ini kota besar. Jalan dia sekahun panitia imang. Mengetahui ketua DPP. Amang tua si mangasi. Jadi boy tiopon. Ayo hado bo. Ayang goholam melalui jumdo doh. Melalui transfer-transfer. Tang lalu terpapungui. Yakin. 100%. Mandek namanya sampai bulan apa tahun. Tio maju amang lului amang ketua panitia, ketua-ketua kota-kota besar nih. Ima sarasnya now seluruh Indonesia on. DPW
IDBW dia tuh per Surabaya, per Bandung, Boitiopondoh lah per Bandung. Balgerisan aha Kota Madya. Jadi kota-kota besar na ima saras yang nau ada mengenai pengumpulan dana. Iko narong detok sitio pemupan itu ai. Isi halak na. Khusus mengenai Jakarta. Tak kini nggak di dok sekjen ini. Asyik benar nengah hampir tuntas nyan. Alai mana bayi nama sawotik. Mulohami siat Jabodetabek. Ai hampir tiap bulan dua merpung mengenai Papung Hot Danauan. Ke Papua Sok Puru Sadarion. Kendala paling utama. Aina sebab gue udah kudu pe sejarah na julu ingot output tau buhar we nemu aka damang asama agui. Ah udah. Jabarkan. Amu ke damang. Iyo. Bagu udah ku sejarahi. Imam bae susai hami per Jakarta on. Muruh-huruh anot detail dak tahu. Ah buhama. Saya setuju sengon di dok damang damang Putri do damang setor tadi warna iwan itu ada yang itu ah kortap kalau do bari kalau bai warku do jadi belum amat do napa saya diingat akka poparan yo putau do sejarah-sejarah na dulu ibu ada we rot menghilangkan on ima sa ada kendala ngami alai pos marohamu mulohami hampir tiap bulan marpung khusus papunghon dana nihita dana ini saya ditarik untuk pembangunan tubuh. Nah berikut nak perdulu apa satu aku di bahasa tikion. Molo tungpe total nai pasat tami untuk sementara 50, 50, 50, 150 rupiah. Molo hudok memang holasnya ah rupiah donatur rupiah. Ibarat nai senan ni telepon hidup ena mangalianon molo totok ripe do pe kecuali rapo parane putta sia sigusar ola ni do pe ra ipe sapu do pe imana di koordinir ni amad David Sitibul ola ni do pe na pasaton jalanunga ibe kami datang isyak kana mangalian dalam minggu pasaton nami metu amu guar-guar nai guar-guar nei sude sape tuna mangalia perjolo misalna udok mayo opu pelomena gapi gali mangalia ni opu putri ibe kami ni asa tarboto om masa Jakarta kan gitu ayon nas memang nasoa kurang baru nokku arong na pribadi tidang bui tatiup isi ro misalna pak perkebaru siti opu khusus Papua Danauan asa bui ter aiholan kesadaran ya nang bui bisa dari ini lo jauh memang kedua ikut tiap bombo jual mana ini tuh ada wo asongon nas bergerak doh bui doro non ya memang kedua panitia tong tersongon lima rupanya jadi khusus Jabodetabek mulai songon Ahmad dok akan pribadi pihak kami di Songonari sida saja Jabodetabek nong mangalean asa terboto jadi unang kudo major rumanis gamblang ai bu hame dak boto siapa ke baru torok dok apa parane putana na punya kemampuan torok dok parane putar si alai so binto jadi ma pangi dua sali nai tu amang ketua panitia lului maju amang dalam waktu sebulan on kota-kota besar naise do kituan aja naise mak kira-kira na boi situ open. Nah berikut nak mulu soal kompak dora dang na pola mandok Jakarta paling hebat tidak. Ai kompak do hamiso baik di ulau ni habo ni roha so ni nang di pesta. Terus deh paparan na putan ai limai. Setabi ai lima majo binai untuk sementara on termasuk mai sisi gusar adong dei pro mulu tiap adong gulau kabo ni roha songoni nang pesta jadi nak pola me biar ho amang amang tua kortap mulu pangi dua mi marpungu
yakin ngaudok nak gini dalam waktu dalam mingguan tolu manang na dua persohe beko siap hadir ambu ido mulai ada mulai ada kendala nungain om aja berhok kamu dah lelak buat teman dok sungguh dia detail nak napa gura kudo sejarah ni oputan na julu ipa ingot-ingot akka peparan 20 tahun khususnya Jabodetabek mah ada kuota melo di daerah na lain pagodak kume termasuk daerah lain udah biloji berpikir jadi ala ini usaha kami di bersama sadigan ini mana hubain budak tamarici una pagodak kalimat nak pagodak cerita perbuatan di lapangan aha nama selan ikuti ini no perlu ayangku holak ke cerita roh penulisan dia segala macam gok ala yang ku berbuat di lapangan belum tentu arung naolon iku ima jo tabai di pengurus tahun mudah-mudahan ma na tua-tua mulu songon au sadiri merdok merdala do dengan di Jabodetabekon jadi khusus mengenai keuangan nak ini mulu songon au merdok balik kami 20% dope Jabodetabek. Jalan pos meroham, abang ketua dalam kon anak mersugo kau ngarong tong iba bung hamira kurang lebih 50 juta naik ikiri pe mersugut. Maulate. Untuk panitia. Jadi unak pola biar rohamu khususnya Jabodetabek molosong onau medok. Tinggal dua beron nami noni. Napa pengumpuhan ah dua penungai nak ka ketua sohei. Ai marsohe sohei binain setabi sada do hitanya si tanggang. Untuk mempermudah do asa dapot totok ripioni di ben binai persohe sohe dang napa lama bagi-bagi. Si tanggang bau, si tanggang lipas, si tanggang upar. Silo dohot si kusar dang. Setabi dia mau kadamang. Tidak. Kolam mempermudah pengumpulan dana duit di bank kami. Alana mulu kolak kami anu sepengurus mengurus tapi tu akar rumput dan mungkin terpapung. Ala yakin dau dalam waktu udah majo paling lama ra Desember sia sohe-sohe akatotok ripe ditambah ke donatur masuk di pos ma rohani akadamang ima jora nabui masukan siak kami. Jadi unak pola ragu hamu kekompakan nami akka peparannya putra si tanggang narong di Jakarta. Kompak doa kami. Kola ni so nendok nama rikinak ini si Odi. Aime emang buhama nomor hai si mertudukon. Dang terbaen waktu harus klop. Jadi ba ima pangiduan. Saya setuju soalnya dok ni memang pastor nak gini. Sebenarnya mulu hita peparannya putra si tanggangon akan buru judo. Kolan buhat cara tama bain asa terketuk pikirannya kada mangon mangalian na naik silianon na kolan irura no perlu dihita. Ayang go soal kesadani bulala ay memang amar si warohana bihita unda julu. Nggak usah ditutup-tutupi. Tongonari dengan adanya tuh mudah-mudahan tambah bersatu kita tuh tuaka arinang ro. Gimana boy? Sama satu aku ke dalam. Mau lihat mak kita boy kadonga. Boras tadi. Pak, mau lihat tuh Boras, bapak tua. Jadi Boras. Intina apalagi di kita termasuk di ketua pembangunan tugu. Tapi kiriman edok ni bapak tai. Wah, Jawa Barat asa tetap koordinasi isi kira-kira busi hubungan bila perlu tak bain waktu padu anda sebut berangkat tu Jawa Barat jala rapat dok perdekai on perlu do fokus memang itu tu kota-kota besar tahu oh setahu ini aku baru tahu dak boleh kubur hatamu DPPI. Ayo hola nong kosmu pe 10 mau berangkat misalnya menang na 5 enggak 10 juta. Oh lo bapak. Oh lo bapak. Tinggal komunikasi. Eh. Maksudnya sekali ya jangan Mang terlalu ya. Banyak jangan dibikin ribet. Oh. Ayo sarupa deh saran nih. Nih kebetulan sih itu profesori.
imana dohot si siaha si isedo si mungaran isido abang baktiar bayano pertemuan undang permedan ai holani pe bayan ngono 10 juta habis eto ketok kami eto magu mandi bayan itu pembangun tugu. Oh, lupa batua, nah, lupa batua. Saksi saja lah. Berpikir jangan bolongi mata bubuk. Itu aja. Siap. Kuasa pun menyentuh. Siap. Sekjen. Molate. Molate. Sekjen. Halo. Oh, Bang. Ai molo wai mandat terbitkan mandat untuk DKI untuk memantapkan atau apa namanya sana itu. Membentuk atau memantapkan untuk Bandung dan sekitarnya ataupun Jawa Barat. Kurasa itu lebih bagus. Bikin surat mandat. Surat tugas. Oh, asa melaksanakan konsolidasi semua ini. Kita di Bandung atau. Nah, jadi meluar roti kita roti tadi itu. Oh, lain. Siap, Bang. Unang betong fokus sana habetok semir kita. Lain. Jangan ada daerah tetangga mata baik. Oi, oi. Mandat. Ta diskusi open lebih matang. Ini yang paling efektif. Jadi satabi majo nato itu ah. Sautik nai pe. Terus onau pribadi ikut dapo di pengurus ni misalnya ise se Jabodetabek, ise se Bandung, ise se Semarang, ise se Jogja, ise sen akan asingi. Khususnya di DKI majo, soal ini nang di Sumatera, emang asal dang boi dah kok mu, kadang dah mengajar ya udah, isi si di Kalang, isi ilmu pakam, isi kita dong balik, om, tadi yo, kau bertanggung jawab, gitu dong, ayo mulu hola melalui Jumi do soal ini, ayo hola kita do, Jumi do Malaysia. Asih lele ngon nomor jumon. Eh lah kita lo terus serang kan buhi nasing. Malah kurang. Itu nah kurang mulu. Eh lah kita hitau dia. Jadi mulu. Iyo, pasti. Jadi memang Bapak mulu di tingkat Sumatera Utara. Nah, hampir sudah tersosialisasi. Dari pengen masuk, setan ukara pengen masuk, setan jumlah pengen masuk. Mulu di Sumatera Utara. Lagi proses semua yang ngomong. Yang sosialisasi mah sahab di sini. Saya udah proses dari PD. Cuman nah kami terpai maibet lah yang permudah pasuki. Jadi segala upaya menimbang informasi sosialisasi itu berpapada sulit. Ada seorang nahurang ah dope. Mungkin lagi sibuk. Akaun jadi sabar mahita. Jadi alani Bapak mau lihat mah saya masukan-masukan mengenai kami penulis berdiskusi mah wah langkah-langkah yang harus diperbuat asa bui. Ay, sebenarnya ya sebenarnya dok nih gitu itu udah kening saya jago tapi akan aja aku setengah aku jago dangdo cuman nah cara naud do boha cara na mengkoordinasi hon. Jala main sosialisasi ho masalah tugut tau jala boha menggugah hati ini nasi dah. Saya lihat perhatian nah orang ini sebenarnya. Jadi saya yang giat manian, bui anu tak diskusi humbai di sana menol secara internal di sana doa kepanitia buat acara nak. Mau lihat sama masukan ni bapai, bapai tua ikut dua. Ah sawatik nak jual jual. Nah humak sungonon. Pagodaku sejarahi ipakal luar akan peparan yang putau manang di bagasa rohana. Gak bedang di liar rohata. Oh, rohana. Ima carana. Buhado benota. Asa unak saya diingok secara ka. Oh, najului. Ah. Saya merdu saya hitam benong. Unang menyalak katuri-turian ini benengon. Asa ada mati katuri-turian ini mangat benon. Asa ada rohamu. Oh, ayah tersungun ini. Oh, caraku makatai. Alai mulubuai kebetulan nawe pengarat tuan doau. Unang bisa diingok secara ini. Itu asa ingok oh. Tani. Operasi Holland.
Mungkin lagi ngopi. Bisa diberkami anong desu abang nami sungguh standar. Waduh, tunggu dulu ya, Bang. Open, open setanggang. Open setanggang nggak dong? Mana nggak gini, Mbak Majo? Perbatam. Mbak Majo, ide di Cemerlang, Mujo. Anggia, pertemuan. Mau lihat ya. Abulau kinon ide nato huduku kian ide ni bapak tua par Jakarta do. Alana memang eko ketua ketua mana di telepon. Menah mana on main main secara tebak langsung opung bapak niba. Song dihami pe ketua mana langsung si si haon asa bergerak perwilaya perwilaya mga luluy ano boy may tanong na bang sekjen mga luluy na perwilaya kaki siapa yung orangnya kita kita istangka kan ano do di grup ta ano ano ah imana si si Puson bang anon kalau di ma usul baru nte mungkin untuk kalender tak pala to ahabe kaleder. Ale bolo baju ima di pagodang sesna. Mulai dak danak saat nama godang. Asano saripe no mamake no kalibi tabu. Mungkin so, ima ana ala na bolo bolo kaleder nga ngagodang. Bolo hamiak kana poso dah. Dengan sama mana poso. Mulai ate. Mulai ate mangga. Arang lebih beri kami sunna so open standang. Hah? Wajib lah sila. Itu, penon. Itu masih saya nak ngotak tay. Jadi tidak, tunggu dia dope ya dong aka ide-ide senang kau berulang kau seluruh. Oh. Sebelum tak baik kesimpulan. Kata Abi itu si unggul itu aku itu sekjen. Hmm. Oleh itu, tidak masuk. Oh, iya. Itu si unggul itu sekjen, itu si unggul.